Berbagai stand penjualan berjejer rapi yang diisi oleh para siswa bersama guru dan orang tua siswa. Mereka menata barang yang akan dijual kepada para pembeli agar menarik. Melalui acara Market Day ini dapat menjadi sarana belajar bagi siswa dalam menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Karena di kegiatan ini, mereka bisa melihat langsung interaksi antara penjual maupun pembeli. Secara luas, Kepala Sekolah TK Telkom Padang menjelaskan, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini kepada anak, sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada siswa, serta mengenalkan nilai-nilai ekonomi pada produk hasil karya yang mereka buat, dan melalui acara ini juga turut meningkatkan jalinan silaturahmi antara anak, orang tua, dan guru. Acara yang dikemas layaknya seperti pasar tersebut membuat anak-anak TK Telkom Padang tampak antusias dengan produk yang dijual di standnya masing-masing. Kegiatan ini juga dihadiri oleh istri wali kota Padang, Harneli Bahar, yang merupakan ketua PAUD Kota Padang. Ke Telkom School, ya karena memang melatih ya anak-anak untuk mandiri, mempunyai kemampuan, ini sangat luar biasa ya, karena melatih wirausahawan itu memang dari sedini mungkin, dari kecil ya. Sehingga kita mengharapkan mereka mampu membantu orang tua bagaimana memasarkan tentang marketing ya, sehingga insya Allah ya kita mengharapkan mereka satu saat mungkin ada di antaranya menjadi pengusaha, kemudian jadi cita-cita mereka, mencapai cita-cita mereka, sehingga mereka mampu juga mandiri ya ketika suatu saat mungkin ya mereka ditinggal orang tua atau ditinggalkan oleh orang-orang tersayang. Dengan kemampuan yang mereka miliki ini, dengan dasar yang mereka miliki, mudah-mudahan kita berharap mereka juga mampu nanti setelah berkeluarga atau mungkin nanti besarnya, mereka mampu untuk bagaimana berupaya untuk tidak hanya mengandalkan daripada orang tua, tapi juga mampu menghasilkan sendiri dengan kemampuan-kemampuan yang sudah dilatih dari usia TK ini. Kegiatan Marketing Day itu merupakan program tahunan dari TK Telkom Padang. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan tema, mana di satu semester itu ada kegiatan namanya puncak tema. Jadi puncak tema tentang kewirausahaan, maka diangkatlah kegiatan Marketing Day ini, yaitu peran serta orang tua, wali murid, berserta anak-anak, di mana kita TK Telkom Padang ini merupakan pilot project pendidikan keluarga di Kota Padang. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.